Video klip ini menunjukkan seorang angkasawan sedang menikmati sarapan paginya dalam keadaan microgravity di International Space Station. Ya, itulah Dr. Syed Muzaffar Syukur, angkasawan pertama Malaysia yang telah menjejakkan kakinya di ISS pada tahun 2007. Mungkin ramai yang masih tidak tahu bahawa Malaysia juga mempunyai seorang angkasawan. Jadi, dalam episod Planetologi kali ini, mari kita lihat kisah angkasawan pertama negara dan latar belakang program angkasawan Malaysia. Ya, momen kembali lagi bersama saya, Rian Dai. Kawan, gimana kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan sehat selalu. Dan yang punya hutang, semoga segera lunas hutangnya. Yang belum punya jodoh, semoga segera dapat jodoh, kawan. Amin. Kawan, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan tanda loncengnya. Dan juga ikuti sosial media saya, ada Facebook, IG, dan TikTok. Ya kawan, jadi video kali ini saya akan membahas yaitu sebuah video kiriman dari subscriber saya, kawan, yang berjudul Kisah Angkasawan Pertama Malaysia Misi ke ISS. Jadi ini kisah angkasawan pertama Malaysia, kawan, yang bermisi ke ISS, kawan. Nah, ini salah satu kisah yang sangat menakjubkan, kawan, karena pertama atau dalam sejarah orang Malaysia yang pergi ke angkasa, kawan. Ini saya harus apresiasi, kawan, Malaysia, karena dia telah dia salah satu wakil Asia Tenggara, kawan. Salah satu wakil mewakili Asia Tenggara, kawan, yang pergi ke angkasa, kawan. Kita simak saja videonya, kawan, bersama-sama, nanti kita komentari di akhir video. Oke, kita simak videonya. Video klip ini menunjukkan seorang angkasawan sedang menikmati sarapan paginya dalam keadaan microgravity di International Space Station. Ya, itulah Dr. Syed Muzaffar Syukur, angkasawan pertama Malaysia yang telah menjejakkan kakinya di ISS pada tahun 2007. Mungkin ramai yang masih tidak tahu bahawa Malaysia juga mempunyai seorang angkasawan. Jadi, dalam episod Planetologi kali ini, mari kita lihat kisah angkasawan pertama negara dan latar belakang program angkasawan Malaysia. Tanpa berlengah lagi, jom kita mulakan. Terbelakang. Selepas berakhirnya perlumbaan angkasa pada tahun 1975, US, Rusia dan beberapa agensi angkasa lain telah bekerjasama untuk menubuhkan ISS pada tahun 1998. ISS ditubuhkan sebagai makmal untuk mengkaji keadaan microgravity, angkasa lepas dan juga sebagai makmal penyelidikan dalam bidang astronomi, fizik, astrobiologi, perubatan dan sains. Sehingga tahun 2011, hanya Rusia dan US yang mempunyai kebolehan untuk menghantar angkasawan ke ISS sama ada menggunakan Space Shuttle ataupun kapal angkasa Soyuz. Pelibatan Malaysia dalam misi ke ISS telah bermula pada tahun 2003. Malaysia telah membeli 18 buah jet pejuang jenis Sukhoi Su-30MKM daripada Rusia untuk Angkatan Tentera Udara Malaysia. Hasil daripada transaksi tersebut, Malaysia telah ditawarkan penerbangan ke ISS oleh kerajaan Rusia menggunakan kapal angkasa Soyuz. Tun Dr. Mahathir yang merupakan Perdana Menteri Malaysia ketika itu telah menerima tawaran tersebut dan sejak daripada itu bermulalah program angkasawan. Tujuan utama program angkasawan ialah untuk mendedahkan generasi muda Malaysia kepada bidang sains dan teknologi dalam usaha untuk membawa negara ke peringkat seterusnya. Program tersebut telah dikendalikan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dengan kerjasama Agensi Angkasa Negara, Angkasa. Sedikit latar belakang tentang Agensi Angkasa Negara. Ditubuhkan pada tahun 2002, Angkasa bertanggungjawab untuk membangunkan teknologi dan sains angkasa serta membawa kesedaran tentang benefit angkasa lepas kepada orang ramai. Selain daripada program angkasawan, Angkasa juga terlibat dalam program pembangunan satelit Malaysia seperti Tiongsat, Miasat dan Razaksat. Pada tahun 2019, Angkasa telah digabungkan dengan Malaysian Remote Sensing Agency, MRSA, dan dinamakan sebagai Malaysian Space Agency, MISA. Pemilihan angkasawan. Proses pemilihan angkasawan telah dibuka kepada seluruh rakyat Malaysia pada tahun 2003. Sebanyak 11,000 permohonan telah diterima. Daripada jumlah tersebut, 894 orang calon yang memenuhi kriteria telah dipanggil untuk melalui beberapa peringkat ujian saringan pada tahun 2005.
Peringkat pertama merupakan ujian kecergasan, iaitu larian angkasawan. Calon perlu berlari sejauh 3.5km di bawah 20 minit. Mereka kemudiannya perlu melalui ujian perubatan am. Hanya 59 orang calon telah terpilih untuk ke tahap kedua, di mana mereka melalui ujian perubatan aero angkasa 1 yang lebih komprehensif. 27 orang calon telah berjaya untuk ke tahap ketiga. Kali ini mereka diuji dari segi kebolehan, personaliti, psikologi dan semangat berpasukan. Mereka juga diletakkan dalam ujian centrifuge untuk menguji ketahanan badan di bawah tekanan 5 kali ganda graviti bumi, 5G. 18 orang calon yang berjaya kemudiannya dibawa untuk menjalani ujian survival di bawah pengendalian unit komando Pascal. 8 orang calon telah terpilih untuk tahap kelima. Mereka kemudiannya ditemuduga oleh orang-orang kenamaan Malaysia, termasuklah bekas ketua polis, ketua TUDM, pengerusi TNB, pengerusi MMU dan pengarah agensi angkasa. Pada 4 Mac 2005, Timbalan Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Datuk Seri Najib telah mengumumkan 4 orang calon yang layak untuk ke peringkat seterusnya. 4 orang calon tersebut ialah Dr. Syahid Muzaffar, Dr. Faiz Khalid, Major Faiz Kamaluddin dan calon perempuan tunggal Vanajah Siva. Keempat-empat calon akan menjalani ujian seterusnya di Star City Rusia selama sebulan. Calon akhir. Ujian tersebut dikendalikan oleh pakar-pakar daripada pihak agensi angkasa Rusia. Antara ujian yang mereka lalui termasuklah ujian perubatan, ujian psikologi dan ujian ketahanan centrifuge 8G. Pada 4 September 2006, dua calon terakhir telah diumumkan. Dr. Syahid Muzaffar dan Dr. Faiz Khalid telah terpilih sebagai calon angkasawan pertama Malaysia. Dr. Syahid Muzaffar pada ketika itu berumur 35 tahun dan bekerja sebagai doktor bedah ortopedik di Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia. Kedua-dua calon kemudiannya dihantar ke Star City Rusia untuk menjalani latihan intensif selama setahun sebelum salah seorang daripada mereka dipilih untuk ke ISS pada Oktober 2007. Latihan intensif angkasawan telah bermula secara rasminya pada 9 Oktober 2006. Sampai antara latihan yang diterima termasuklah pembelajaran bahasa Rusia, kelas teori penerbangan, latihan fizikal harian, latihan ketahanan musim sejuk, latihan ketahanan laut, latihan aero chamber, penerbangan parabolik, pengendalian sistem radio, simulasi di ISS dan pengendalian sistem kecemasan Soyuz. Menghampiri hari pelancaran, Dr. Syahid Muzaffar telah dipilih sebagai kru utama, manakala Dr. Faiz Khalid pula menjadi kru simpanan. Dr. Syahid Muzaffar akan berlepas ke ISS bersama Komander Peggy Whitson dari US dan jurutera penerbangan Yuri Melechenko dari Rusia. Pada 10 Oktober 2007, kapal angkasa Soyuz TMA-11 telah dilancarkan daripada Baikonur Cosmodrome Kazakhstan pada jam 9.21 malam waktu Malaysia. Detik bersejarah itu telah ditayangkan di kaca televisyen di seluruh negara. Selepas 528 saat, Soyuz TMA-11 sampai di angkasa. Selepas mengorbit bumi selama 2 hari, mereka kemudiannya berlabuh di ISS. Hebat kawan Malaysia. Semasa di ISS, Dr. Syahid Muzaffar telah menjalankan eksperimen saintifik daripada Malaysia dan juga menjalankan tugasan daripada Agensi Angkasa Eropah ESA dan Agensi Angkasa Jepun JAXA. Eksperimen saintifik dari Malaysia termasuklah mengkaji kesan mikrograviti kepada sel kanser seperti leukemia, hepatoma, osteoblastoma dan eksperimen pengkristalan protein. Eksperimen tersebut bertujuan untuk meningkatkan penyelidikan perubatan dalam usaha mencari penawar kepada pelbagai jenis penyakit termasuklah kanser. Melalui kerjasama dengan ESA, Dr. Syahid Muzaffar ditugaskan untuk membaiki alat pengesan mata yang telah rosak beberapa bulan sebelumnya. Dia juga menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan radiasi angkasa lepas ke atas manusia yang dijalankan dengan kerjasama JAXA. Dr. Syahid Muzaffar juga sempat menyertai siaran langsung bersama Perdana Menteri dan membuat demonstrasi pusingan gasing dan gerakan cecair dalam keadaan mikrograviti kepada pelajar-pelajar sekolah. Beliau juga mencatat sejarah sebagai angkasawan pertama yang berpuasa dan berhari raya di ISS. Selepas 10 hari di ISS, Dr. Syahid Muzaffar, Komander Oleg Kotov dan jurutera penerbangan Fyodor Yurichkin berlepas ke bumi menaiki kapal angkasa Soyuz TMA-10 pada 21 Oktober 2007. Semasa proses pendaratan, telah berlaku kegagalan kepada salah satu kabel di dalam panel instrumen Soyuz.
Kegagalan tersebut telah mengaktifkan sistem pendaratan kecemasan automatik ataupun ballistic re-entry. Hasil daripada pendaratan kecemasan itu, kesemua kru kapal telah mengalami tekanan setinggi 9G. Pendaratan TMA-10 juga tersasar sejauh 340 km daripada tempat asal pendaratan. Walau bagaimanapun, kesemua kru selamat mendarat tanpa sebarang kecederaan. Alhamdulillah, kawan selamat. Hasil eksperimen saintifik yang dijalankan oleh Dr. Sheikh Muzaffar telah diterbitkan dalam jurnal antarabangsa. Dianggarkan, perbelanjaan untuk menghantar angkasawan ke ISS memakan kos sebanyak RM105 juta. Walau bagaimanapun, kos ini telah ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan Rusia. Terdapat juga pertikaian kepada gelaran Dr. Sheikh Muzaffar sebagai angkasawan. Ramai yang menganggap beliau hanyalah seorang pelancong angkasa dan bukanlah angkasawan sebenar. Walau bagaimanapun, angkasawan veteran NASA Robert Gibson telah berkongsi pendapat bahawa Dr. Sheikh Muzaffar adalah lebih berkelayakan untuk digelar sebagai seorang angkasawan. Simpulan. Itulah dia kisah angkasawan pertama Malaysia. Sehingga kini, Dr. Sheikh Muzaffar masih lagi menjadi duta dan inspirasi negara dalam bidang sains dan teknologi. Malah, beliau juga telah diundi sebagai lelaki yang paling dikagumi di Malaysia pada bulan September 2020. Kalau korang enjoy dengan video ini, pastikan korang tekan butang like dan subscribe. Nah, kawan. Itulah kisah angkasawan pertama Malaysia misi ke ISS, kawan. Terharu juga saya lihatnya, kawan. Atau astronot lah, kawan. Atau bahasa gaulnya astronot, kawan. Bisa. Aduh, gak bisa banyak berkata-kata, kawan. Jadi dia seleksi yang dari 100.000 sampai 920 sampai 4 orang dan dia terpilih, kawan. Dan emang ini benar sungguh-sungguh, kawan. Ini badannya harus sehat, harus tidak punya penyakit. Dan prosesnya lama sekali, kawan. Dari 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Hampir 4 tahun dia pelatihan, proses, apa namanya ya, itu tidak lama, kawan. Dan dia alhamdulillah mendapatkan sejarah, kawan. Ini wajar saja, kawan. Tahun 2020 dia digemari lelaki dengan banyak digemari oleh kaum hawa di Malaysia, kawan. Ya emang benar, karena kepintaran dia yang masuk ke sana pasti pintar, badannya sehat, semuanya bagus lah ini, kawan. Dan dia tinggal di angkasa, tinggal di orbit bumi itu 10 hari, kawan. Dan lumayan, 10 hari juga, kawan. Dan ini salah satu sejarah lah Malaysia, kawan, yang bisa mengirim salah satu pemuda Malaysia untuk menjadi astronot, kawan. Dan kita harus respect sama Malaysia, sama orang ini, kawan. Kalian harus bangga punya orang ini, kawan, yang telah membuat sejarah, kawan. Kalian harus bangga, kawan, sama Malaysia. Juga gak bisa berkata-kata apa, kawan. Malaysia intinya, aduh, wow banget lah intinya, kawan. Pemuda-pemudanya, kawan, harus menjadi contoh lah intinya, kawan, untuk saya, untuk semuanya, kawan. Hey, kawan, mungkin video sama sini dulu. Dan buat kalian yang mempunyai video dan ingin direction, kirim saja videonya ke sosial media saya, kawan. Dan buat kalian yang tahu, kawan, yang mau berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar. Mau menambahkan, mau mengurangi, juga tulis saja di kolom komentar, kawan. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita bertemu lagi video selanjutnya. Sekali lagi, subscribe channel ini biar kalian bahagia dan nyalakan tanda loncengnya biar kalian selalu bahagia. Oke, bye-bye.